Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu alat kesehatan yang ada di Almedika Rembang, yaitu palu refleks atau refleks patella, yang gunanya adalah refleks sistem syaraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella, sehingga kaki akan terlihat seperti menendang. Bila refleks patella positif atau baik, maka menunjukkan sistem syaraf di area ekstremitas bawah termasuk baik juga. Bentuk dari refleks patella yang kami punya ini ada dua, yaitu berbentuk segitiga atau berbentuk lingkar, dan yang kedua berbentuk silinder atau model bakti, yang digunakan untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian-bagian tubuh. Dan bentuk gagangnya ini terbuat dari stainless besi. Untuk palunya ini berbentuk dari bahan karet. Penampakannya seperti ini. Jadi kalau untuk proses memukul, jadi tidak akan sakit, tidak akan melukai yang pasiennya ya. Untuk yang bentuk T ini ada tiga fungsi. Yang palunya ini untuk memukul yang dari bahan karet tadi, dan yang ini adalah jarumnya seperti ini ya. Dan yang ketiga ada bulunya, bulu untuk menggelitik biar mengetahui refleks dari kulitnya itu bisa merasakan apa enggak. Bentukannya seperti ini. Ini terlihat seperti sapu ijuk ya. Untuk tesnya bertujuan untuk mengukur fungsi syaraf lumbar yang normalnya lutut akan bergerak ke arah si penguji, yang menggunakan prosedur pemukulan menggunakan palu refleks tersebut. Jadi untuk mengetahui fungsi dari refleks ototnya itu baik atau tidak, bisa menggunakan ini. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.